Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua, di channel Jazz Motoran. Kali ini kita Sanmori ke Ciwidey. Ini lagi nungguin teman gua. Ini di sini ada rombongan juga, ada yang pakai motor Kawasaki dan Yamaha, ada NMAX, ada KLX, ada yang pakai Yamaha R6. Oke, ini di sini macet. Ada yang putar balik kayaknya. Ini bacot pisan itu bocil, aduh. Knalpotnya gandeng. Oke guys, kita lanjut lagi. Lihat pemandangannya. Enak sekali pemandangannya. Banyak yang main ke sini, guys. Banyak yang foto-foto, ada juga yang lagi pada kerja juga ada. Ada yang bening-bening langsung melirik aja temen gua. Matanya ini pisan, aduh harus disekolahin dulu matanya. Biar tidak meletet-meletet ke sana ke sini. Soalnya bukan apa-apa, nanti jadi kebiasaan. Kebiasanya apa nanti kalau udah punya cewek? Pas bonceng ceweknya, ada cewek yang bening, dilirik lagi. Kan itu bakal jadi sebuah perpecahan. Ya emang sih normal. Cuman kalau kelebihan gitu ya sebutnya gak normal. Nih, pemandangan yang paling enak itu di sini. Nih, buat foto-foto di sini. Kalau pas kosong sih. Kalau rame gini mah yang susah buat foto-foto di tengahnya. Rame banget, banyak yang main ke sini. Anjir, giliran orang tadi foto, anjir. Enak banget, cuman akses jalannya masih agak sedikit kecil ya, masih sempit, belum diperlebar. Tapi nanti kalau udah diperlebar mah sih gua jamin jalan ke sini bakal enak banget. Kalau diperlebar terus sampai sana, sebetulnya di daerah sana juga yang mau ke arah ke Cianjur itu jalannya udah diperlebar. Cuman mungkin nanti kesana kesini bakal ini lagi apa namanya itu bakal diperlebar lah. Aduh anjing karunya itu temennya bawa cewek dia motoin anjir, bener itu teman ini loknat itu. Masa temennya bawa cewek, dianya enggak, tapi enggak dikasih tahu gitu ya. Hangat banget, di sini enak banget nih. Aduh, enak banget nih. Ini jalannya baru diaspal kemarin, waktu ada mungkin sebulan ke belakang. Pas awal-awal sebelum puasa kalau nggak salah. Ini jalannya baru setengahnya yang diaspal, terus kasar banget. Sekarang jadi mulus banget ini aspalnya. Mungkin ini dilapis pakai lapis yang kedua kayaknya. Kalau yang pertama aspalnya masih agak sedikit kasar ya. Belum, bukan di frame coat sih, kayak baru udah di aspal, cuman aspalnya kayak jarak antar kerikilnya itu masih
agak jauh gitu. Kalau sekarang mah agak rapet, jadi enak ini jalannya sampai ke bawah. Asli nikmat banget nih jalannya ke sini. Jalannya enak. Udah diperlebar ya si ininya apa? Si aspalnya, jalannya diperlebar. Jadi enggak terlalu mepet banget gitu. Tapi bagus sih ini si aspalnya. Lumayan enak. Kalau kemarin masih kayak batu-batu gitu jalan ke sini, makanya males kalau San Mori sampai ke sini. Tapi sekarang jalannya udah bagus, jadi nyaman lah di perjalanannya. Jalannya berkelok-kelok gini, menurun. Nanti pulangnya agak sedikit nanjak, bukan agak sedikit sih, emang nanjak. Nah, kemarin sampai sini batu semua. Jadi sekarang bagus banget ini jalannya. Udah di aspal semua ini, enak banget asli. Nah, ini kesininya aspalnya masih aspal lama. Kayaknya bakal di aspal juga sih. Walaupun masih ada beberapa area yang masih bagus. Tapi nanti bakal di aspal juga. Aduh, ya ini ada pengerjaan apa gitu. Oh, diparkirin sama warga sekitar. Entun. Di sininya, aduh, masih belum diperbaiki ya, jadi ya sabar dulu aja. Punten. Anjir. Ada tukang ngerusak aspal itu, ayo budak. Ada tukang ngerusak aspal itu. Jalannya lumayan berkabut, guys. Jalannya lumayan gelap. Berkabut banget jalannya, guys. Lumayan agak sedikit terasa dingin. Tapi mungkin di sini nggak akan terlalu dingin. Yang biasanya dingin itu di sana di daerah kawasan di Rancaupas tuh. Di Rancaupas. Di daerah ini Kawah Putih. Biasanya kalau di Kawah Putih itu suka dingin banget. Nih, tikungan favorit nih.
mekanik gue jago anjing. Hampir guys, temen gue hampir guys, gue ikutan mau crash juga anjir. Lucu anjir. Terelabu anjir. Ini si Andre terelabu. Hampir melebar. Jalannya enak banget asli. Jalannya indah banget. Pemandangannya sangat luar biasa di sini.